Assalamualaikum. Jumpa lagi nih teman di chat di YouTube itu Manuel sampai ke meja. Seperti biasa cuma malah di belakang kamera sambil berbagi vlog dan informasi infrastruktur yang ada di Kota Bandung. Oke, coba tutup. Ini progres terkini ya hari Jumat tanggal 8 ini teh. Untuk proyek flyover Nur Taniyo yang ada di sekitar perlintasan Jalan Sebidang atau tepatnya Jalan Andir stasiun halte. Jadi di sini lumayan ya, sangat menantang sekali untuk pengerjaannya karena lalu lintas sangatlah padat nih. Bila simak perhatikan nih dari tadi nggak henti-hentinya nih. Jadi kalau ada kereta yang lewat, ya semakin padat. Apalagi sini sedang pembangunan flyover Nur Taniyo. Semakin macet saja. Harus ekstra hati-hati ya. Karena sini banyak alat berat sedang berjalan gitu pengerjaan. Juga lintasan kereta yang cukup padat. Di dalam satu jam itu bisa beberapa kali yang lewat ya, dari barat ke timur dan timur ke barat. Begitupun dengan kapider KCJB yang selisihnya itu dia antara 19 menit lebih gitu. Hilir mudik. Begitu sempat itu. Bisa sempat lihat di sini ya alat berat sedang mengerjakan proyek atau penanaman bor payel untuk tiang penyangga. Nah, ini progresnya sob. Untuk lalu lintas juga lumayan ramai ya. Oh, biarpun macet tapi ya, macet lancar ya. Terkecuali kalau ada kereta yang lewat baru ngantri. Oke, seperti itu untuk stasiun halte juga udah rapi kelihatan tuh. Sedang ada pemolesan sedikit-sedikit ya untuk kelihatan ginclong. Jadi proyek ini ada di dekat pintu gerbang Husein Sastra Negara ya, atau pangkalan TNI AU. Sini bisa sobat lihat sekali lagi ya, alat berat sedang mengerjakan pemasangan bor payel. Sekali lagi yang suka dengan saluran di link ke mana silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.